Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Kali ini saya akan membantu kalian untuk mengoptimalkan performa RAM Windows 10. Dengan mengoptimalkan performa RAM maka Windows 10 akan semakin cepat dalam multitasking. Tidak hanya itu, dengan mengoptimalkan RAM maka akan memperingan kinerja dari suatu program yang sedang berjalan. Langkah pertama yaitu membuka RAM dengan cara logo Windows plus R, kemudian ketik Msconfig. Kemudian buka menu Service. Kemudian hapus centang semua manufaktur selain Microsoft Corporation, Intel atau AMD, dan Windows. Jika semua sudah, kemudian lanjut ke langkah kedua yaitu buka Startup, kemudian buka Open Task Manager. Disable program yang menurut Anda tidak penting dan mengganggu. Karena dengan mematikan program tersebut, kinerja RAM akan semakin cepat. Contohnya seperti main disable Adobe Creative Cloud, karena program tersebut selalu mendownload atau mengupload file-file yang menurut saya tidak penting. Caranya yaitu dengan klik kanan status enable, dan ubah menjadi disable. Jika sudah kita klik close. Kemudian klik OK. Jika muncul kotak dialog restart, pilih restart later. Langkah ketiga yaitu buka Windows Explorer. Kemudian klik kanan This PC. Kemudian klik Properties. Buka Advanced System Settings. Klik setting pada menu Performance. Kemudian kalian bisa menyamakan settingan seperti milik saya. Jika sudah, klik OK. Langkah terakhir adalah restart PC kalian. Selamat, kinerja RAM Anda semakin ringan untuk multitasking. Nah, jika kalian terbantu dan suka dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, channel ini akan lebih berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Jika masalah kalian belum terselesaikan, silakan tinggalkan komentar di video ini.